Siang Bu, selamat siang. Saya bisa bicara dengan Bu Sinten iki? Bu Siti. Ini usaha apa ya di Pasar Beringharjo ini? Usahanya kerajinan. Kerajinan. Nama tokonya apa ya? Anugrah Alam. Anugrah Alam di lantai pinten ya? Lantai 2. Dekat lantai 2. Los. Los 4. 4 ya. Dekat kuliner Metro. Apa yang dijual di sini, Bu? Ini macam-macam. Anyaman-anyaman dari bambu, rotan, anyaman lidi. Anyaman? Lidi. Ini produknya dari kota Yogyakarta saja atau dari luar kota Yogyakarta? Dari luar kota ada. Oh, ada. Bambu itu dari Jogja. Bambu Jogja. Dari Jepara. Rotan Jepara. Produk asli atau produk dari pulau lain ya? Produk asli. Asli ya. Yeah. Sudah berapa lama ya Bu ya? Puluhan tahun Pak. Puluhan tahun. Didampingi siapa ada saja suami. Bu? Oh, ada suami kadang-kadang anak ikut di sini Bu ya. Ini dari jam berapa jualan Bu? Kira-kira jam 9 sampai berkemas-kemas jam 4. 9 pagi. Dari rumah naik apa Bu ya? Motor. Motor boncengan sama suami sampai jam 4 terus. Nanti tokonya ditutup. Tutup, masuk semua. Oh. Memang semua di sini begitu atau hanya Ibu saja? Enggak, semua. Hal-hal apa yang membuat Ibu tetap bertahan berjualan industri kerajinan ini yang menyenangkan aja? Hal-hal peluangnya itu banyak orang yang suka gitu. Oh, banyak orang suka, banyak orang membutuhkan ya. Tentang harga-harganya bagaimana? Harga yang ada yang murah itu dari harga 3.000. Oh, ada. Seperti apa Bu yang 3.000 coba? Itu iros begini Pak. Iros. Iros terbuat dari tempurung kelapa. Oh, ini tempurung kelapa. Ini buat nasi itu ya 3.000. Apa enggak rugi Bu 3.000? Enggak ya. Oh ya. Sudah dapat untung. Alhamdulillah. Termahalnya menapa Bu? Termahal itu tuh lampu. Lampu namanya yang apa ya? Itu yang rangka besi itu, Pak. Lampion namanya. Bukan. Lampu rotan itu. Oh, untuk melindungi untuk lampu. Kap lampu. Paling mahal 140. Juga laku juga ya. Alhamdulillah. Ya. Butuh ya. Untuk ukuran-ukuran di kafe ya. Rumah tangga yang kaya-kaya ya. Oh, enggak ya. Yang kepengen menghias rumah aja. Kalau capeng gunung? Capeng gunung ini 15.000. Oh, ini dek zaman berjuang itu pakai capeng ya? Wah, enggak tahu Pak, saya. Kan ada lagu capeng gunung. Oh iya. Itu capeng gunung berapa dijual? Ini 15.000. 15.000 nek gawe sendiri juga susah ya. 15.000. Capeng gunung ada bahan yang dari kayu adakah? Capeng. Oh, ini itu kan dari bambu. Kalau yang dari kayu tuh sendok. Talenan. Telenan atau talenan? Telenan. Sendok-sendok gini. Oh, itu sendok. Sendok ini Pak. Dari kayu sono keling. Sono keling dijual berapa? Ini 3.000. 3.000 murah ya. Murah sekali. Untuk Iya. Terima kasih Bu ya, semoga dagangannya laris dan dikenal banyak orang. Ini di kota mana Bu? Yogyakarta. Pasarnya Beringharjo lantai 2 los 4. Nama tokonya atau nama kiosnya Anugrah Alam. Terima kasih Bu, selamat siang, selamat bekerja. Semoga sukses selalu.